Sahabat Jelajah Supranatural dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Ki Truno Pamungkas. Ini saya memegang bilah pusaka yang sangat luar biasa, yang sangat cantik dan mempesona. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Di sini ada warangkanya di belakang sana ya, teman-teman. Ini pusakanya cukup lumayan panjang, tapi masih kecil ya, tergolong kecil karena teman-teman bisa lihat ini telapak tangan saya seperti ini. Nah, ini. Nah, ini sahabat ya bisa perhatikan. Nah, pusaka ini sangat mempesona ya. Ini pusaka kalau kecil begini disebut patrem atau disebut jimatan, dan ini memiliki kalau pamornya sudah, karena sudah lama dan sudah tua, ini tidak kelihatan, namun sahabat bisa lihat ini pusaka sangat luar biasa ya. Nah, sangat cantik, mempesona. Ini kalau ukuran besar pusaka ini namanya tilam sari ya, tilam sari, yang mana keris tilam sari itu adalah sebuah pusaka yang akan menjadikan pemiliknya itu mendapat kenikmatan di dalam kehidupan. Makanya tilam itu kan tempat tidur. Nah, sari itu sarinya, kita itu merasakan nikmat yang sangat luar biasa. Nah, jadi tiada kenikmatan ya di dunia ini ya itu tadi, kalau kita tuh bisa terlelap tidur, bisa menikmati kehidupan ya dengan damai ya, teman-teman ya. Makanya kalau hati kita itu damai, makanya kita bisa tidur enak. Nah, kan banyak sekali orang yang tidak bisa tidur karena memang pikirannya berat. Nah, ini. Nah, itu ya sahabat ya. Makanya Sang Empu itu menciptakan pusaka itu tidak sembarangan. Ya, tentunya dengan tujuan-tujuan khusus seperti yang sahabat perhatikan saat ini. Ini adalah keris tilam sari ya, atau boleh dibilang keris tilam sari namun ukurannya kecil gitu ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi tujuan keris ini dibuat adalah untuk apa? Untuk supaya pemiliknya itu selalu dimudahkan segala urusan. Nah, apa saja? Ya, mencari rezeki mudah, mencari persahabatan mudah, ya kan, mencari kongsi-kongsi atau join-join bisnis itu gampang. Nah, itu ya sahabat ya. Makanya inilah Sang Empu menciptakan pusaka tersebut, ya, pusaka ini itu ya. Nah, untuk sahabat ya yang nanti berminat ya, itu bisa hubungi saya, bisa WhatsApp saya berapa mahar pusaka ini. Nah, mahar pusaka ini nggak mahal ya, tentunya harganya masih terjangkau. Dilihat dari filosofisnya ya kan, keindahan pusakanya, dan yang pasti ini adalah utuh ya, pasti. Nah, kalau nggak utuh kita ya, ini saya bisa lihat nih ya, di sana ada warangkanya ya. Nah, itu, dan yang jelas ini memiliki filosofis yang sangat luar biasa, yaitu akan menjadikan pemiliknya apa, yang akan menjadikan pemiliknya sekali lagi, yaitu pemiliknya ini akan benar-benar mampu menikmati kehidupan ya. Makanya disebut sari-sarine kehidupan ya, inti sari daripada kenikmatan dalam kehidupan ya. Banyak hal yang bisa dicapai ya, tergantung kepada pemilik pusaka tersebut mau diarahkan ke mana ya. Secara global kan kita yang namanya kenikmatan hidup itu ya murah sandang, murah pangan, ya punya papan. Itu ya sahabat ya. Oke, saya rasa sahabat Jelajah Supranatural sudah sangat paham apa yang saya sampaikan. Dan sekali lagi, kalau mau bermahar nanti bisa menghubungi saya, Ki Truno Pamungkas. Rahayu, rahayu, rahayu.